اللهم صل وسلم
صل وسلم وبارك. وهم لقبه هذه الضرة المقضى بقرب ظهور الشمس متشوقة بالتقاط جواهركما بتصريح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من أتت في حملها بغنى من بركات وسعادتها أنت زرع السماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم وسلم وبارك عليه وعلى لهبته جميل مولاي يا نبي Thank you.
Thank you.
Thank you.
محاسننا فلا وأولهم إلى مكارم الأخلاق معروفا لرب الحسن واللفظ المحتوي على يا خلاقي العيبة القوية يريني نظيفة المجالس وقلوبه بأشرف قصور أجمعت في وصف أبده العلم من وقائع مولد النبي بعثنا مني يحصل الختم كما يحصل التقضية على سيدنا رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن يجعل سيبه مشمورا وبين من إليه تتوجه الأعمال وتموت ظافرة محمد الذي عمى رسالته العالمين مع قبلك والمخصص بشراب الأبخار في كل موضوع
اللهم صل وسلم لرعايتك وحفيدك بل منا ما تعلمنا به من نيتنا اللهم إن لنا أنا برحمتك الخاص وجعنا بإليك مستشفيين أنتم المسلم بالاسم والسيدة بما سأل والمؤمنة بما والدينا وعلى قدرنا ووالدينا وجميع الدين قبل جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان للمذنبين وتقبل توبة التائبين وهي والأقطار وهي لم يتعيد من وجعلنا يا رب من الله توفنا مسلمين مؤمنين ربنا مسلمين مؤمنين الحمد لله رب العالمين ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Sama kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sekaligus halo Bapak boleh berusaha kumpul. Allah Subhanahu wa taala yang mana pada perayaan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad
المرسلين والحاضرات رحمكم. Bersyukur yang ke-18. Empat hijriah dengan sepatah kata atas nama panitia pelaksana, penutup. Marilah kita yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Al-Fatihah. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Kepada saudara
Demikianlah tadi kita dengar. Dan kita sekalian pada umumnya bulan Maret dan tingkat provinsi Kalimantan Allah. Baiklah kita masuki acara yang ke- بارك على سيدنا محمد سيد المرسلين yang mana dengan ibadah mari kita dapat berkumpul Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu juga salam dan salam semoga tercurah serta dengan serta para sahabat kerabat tuliah dan ulun untuk mengucapkan terima kasih.
Semak Abdallah dan keluarga jemaah masjid. Saudara sekalian yang tidak yang lupa atas kehadiran para bapak saudara bapak Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nasihat-nasihat beliau untuk kita. Tenaga pikiran dan sebagainya ibu-ibu tidak ketinggalan maka jikalau sekiranya Waalaikumsalam warahmatullahi ya Ustaz Ubaidillah Waqsiratul Mal. الحمد لله الحمد لله الذي على سيدنا الأنبياء
Amma ba'd. سبحان الذي أيضا في آية أخرى الله عليه وسلم محمد بن إدريس رحمه الله تعالى الشاهدين والشاكرين ربكم وبالخصوص adalah umur yang panjang. Diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang paling penting adalah acara bahwasanya niat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ini bin Abdul Ghani al-Ma'ruf yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kudrat dan iradatnya, tapi kesulitan seandainya bukan
sebagai bentuk penyempurna rasa syukur. Tidak pandai menghargai terkandung di dalamnya. Acara kan indah gini biasa. Ada makna saling menyisihkan waktu satu dengan yang ketika orang lain laki-laki ataupun perempuan, baik mereka mudah-mudahan kesemuanya menjadi bukti kalian akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala kelak di akhirat dengan surga ke dalamnya Siratal Mustaqim ya. Wasallam dengan Nabi yang meniti lebih dahulu. Al-Mustaqim kata Allah tunggu dulu. Wa kalau bukan didahului oleh kita dengan Nabi dari surganya Allah dan kita
bagaimana perjalanan cerita kehidupan masing, apakah tidak ada bekas yang menyentuh Habib Muhammad bin Hud, Habib Ali bin Muhammad. Seperti makam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Orang tuanya nanya kepada Ali bin Muhammad. Bukan sekedar kegiatan yang dan panitia pula supaya kita dapat mengambil supaya kita tahu bagaimana cara malam ziarah ke makam beliau. Waktu itu berbicara sekarang tidak memperhatikan bagaimana tidak menjalankan anak kita bagaimana mereka berjalan di makna syarat akan makanya kan
Siapa? Abu Talib. Jadi ketika itu Allah subhanahu dan cobaan. Menambahi masalah bahwa ini namanya menambahi mas. Ya, tapi dengan sesuatu yang baik. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa? Oh, coba lihat di dalam batang pada diriku ada rembulan. Akhir langit hadam dulu. Wadahul yang ada. Nggak ada berdosa, nggak ada menggawi dosa, iyalah. Pasti ada turun dan jadi lagi belakang. Tak, aku biar nanti ada lagi telak dan.
di batang tubuhku di permukaan bumi. Dapat Allah subhanahu wa ta'ala, ya artinya biar dia lewat riwayat disebutkan, maka Allah mengabulkan permintaan. Walaupun cuma sedikit. Ya. Bila kada kawa banyak. Masyhur kakak daripada guru kita yang Jalil, nilainya bukan sedikit banyak. Mendidik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Nabi orang manusia luar biasa nih. Pernah dalam melawan kafir Quraisy pernah ketika
Berapa? Sina Ali seorang mana? Allah daripada berhala yang jejak di bawah pokok sini nak berdoa. Atas ulun nang maandak bau be jejak bau ada je tapi kata kawan dia cuma angkat aku. Nabi angkat tali. Saya taruh duduk, Sina Ali naik ke atas batunya. Kenapa? Karena sudah dapat izin. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya kalian tahu asumsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mendidik Nabi kita dengan keadaan. Yang lebih berkecukupan perputaran ke mengabulkan hajat daripada bumi langit sekalipun.
Wahai Rasulullah, apa jarak-jarak yang ada sahabat? Makanan roh, maksudnya il. Padahal jujur memang Nabi tahu ya sudah pada habis. Rumah kita pindah pulang ke Subalah ke kan amun rumah pian kembali kepada Nabi. Coba yang indahnya susunan kata. Kata kau menjemui kau, hanya menjawab di kata Nabi. Semangat lama dulu ya. Parah ya. Ini dan aku khawatir mulai nikah. Tapi sudah dipadahkan. Sekadar pula bahasa yang ringan, tapi sangat kemudian di dalam kitab Maladzatul Aisyi dengan akhlaknya, bagaimana pula bahasanya, Jersidin, Nangoni, Takana.
tampil bibinian. Datangin. Lepas itu sebagai nyai. Ada mau nyai juga. Pasti kita ada diam dulu, ada gini dulu untuk makan. Burung kita gue aja di rumah. Menjual dia. Dia tidak berkata. Aku yakin kamu sering lama aku aja. Kenapa? Tapi aku baju baru gitu. Tapi saya membayar anak saya mantas, kalau kita mau menerima. Salih karena man amila salihan bali nafsih. Kebaikan kepada orang lain, Allah akan landasannya juga dalam hadis Nabi. Semangat kita dalam berbuat baik. Biar ingat Santa masa lagi terakhir hal yang tentuan kisahnya.
kita 50 kali sembahyang saat ini. Apa lagi begini kita lihat satu teman. Ingat akan pada lebih terima kasih kita lawan. Dia lebih banyak taslim melawan Tuhan, pasrah. Berapa? 50 kali sembahyang. Wah, jadi balik lagi, ya Tuhan. Nabi Musa itu umat pun gatal-gatal. Aja Nabi Musa, kembali pulang bahasa. Kepian pulang, mana arah-arah 5, itu gini Nabi Musa hendak masing-masing. Muhammad wa ta'atu an ummatika aku Nabi Musa tidak mendapatkan apa-apa. Tambah indah kali yang kedua, tambah indah kali yang ketiga, tambah.
kalian semua lebih daripada apa yang kalian berikan kepada orang. Al-Mu'in, orang yang suka menolak. Wabarakatuh.
kegiatan acara pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan muslimat lebih khusus yang apabila terdapat kesalahan ataupun kesilapan. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Allahumma